Oke, kita start dari sini ya. Ini pintu gerbang dari Curug Kenting. Serem juga sih. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya hanya di DPP Channel. Pada video kali ini kita akan masih menyusuri objek wisata yang ada di Batang dan sekitarnya. Kali ini kita sedang ada di Curug Kenting yang ada di Kecamatan Ledu, Kabupaten Batang. Bagaimana keseruan dan keindahan? Simak terus perjalanan saya sampai selesai. Oke, kita start dari sini ya. Ini pintu gerbang dari Curug Kenting. Serem juga sih. Ya, oke. Kita lanjut. Ini berarti ada dua jalan. Ini arah curugnya. Yang ini ke arah gardu pandangnya. Kita ke arah gardu pandang terlebih dahulu, ya. Oh, dari gardu pandang ini ternyata kita sudah bisa melihat. Ya, ternyata di situ Curug Kentingnya cukup tinggi ya. Nanti kita akan coba turun ke sana ya. Kita akan coba turun ke sana, tapi lewatnya ke jalan, lewat jalur yang sana. Ya. Ini gardu pandang.
dari pintu masuk, kita akan coba turun untuk mencapai Curug Genting. Ya, bagi teman-teman mungkin yang belum tahu ya, Curug Genting ini berada di kawasan Kecamatan Bladu, Kabupaten Batang. Untuk menuju ke curugnya, ini kita lihat juga jalannya sudah enak. Ini saya nampaknya turun sendiri ini. Di belakang nggak ada pengunjung lainnya. Di belakang sepi, belum ada pengunjung lainnya. Mungkin sudah ada di bawah. Saya tebing buat Mas. Saya lumayan, Pak. Lumayan. Tapi tahun berikutnya kata pengunjungnya sih, nggih. Masih lumayan jauh. Oke, kata masnya yang tadi, ternyata perjalanan masih lumayan jauh ya. Tapi tidak apa-apa, sambil berolahraga. Sambil berolahraga, kalian bisa menghitung jumlah anak tangga ini. Berapa jumlah kira-kira anak tangga yang harus kita turuni untuk sampai ke curugnya. Wow. Ini untung gak hujan ya, kalau hujan mungkin anak tangganya menjadi licin jalannya. Untung gak hujan. Ini ya, jalan yang harus kita lalui. Cukup curam. Nggak tahu nanti naiknya. Naiknya pasti capek sekali ini. Wow. Oh. Ini tebing bagian atas. Aduh, turun hujan ini. Karena turun hujan, kita skip dulu videonya, teman-teman. Oke. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We will fly above the sky.
Hujan, sehingga mungkin saya sarankan bagi teman-teman kalau hujan di sini selalu berhati-hati karena jalannya sangat licin sekali. Jalannya sangat licin sekali, sehingga ketika teman-teman ingin ke Curug Genting diusahakan cari cuaca yang panas saja, jangan sampai seperti yang saya alami dalam kondisi hujan. Jalannya wah licin sekali. Itu yang ada di belakang saya adalah Curug Gentingnya ya. Dan alhamdulillah saya tadi sempat berteduh terlebih dahulu sebelum saya kesini ya. Karena kalau memang dipaksakan untuk turun sangat membahayakan. Ini sudah mulai panas kembali di belakang Curug Genting. Fly above the sky, we are heroes too. Aduh, aduh teman-teman, ini naik tanjakannya curam, harus pandai atur nafas. Oh, aduh, aduh. Pokoknya ya, luar biasa. Bisa lihat sini. Aduh. Aduh. Jalan masih terus menanjak. Ini ya. Aduh. Aduh, perjalanan sangat melelahkan. Masker saya copot, ngap sekali ya. Masih tinggi sekali. Oh, tapi tetap semangat. Begitu terus perjalanan saya menuju mengeksplor Curug Genting Belado. Oke teman-teman, ini saya terpaksa istirahat dulu ya.
saya sarankan pada teman-teman semua yang mungkin akan berwisata ke Curug Genting, lebih baik bawa minum ya, karena ternyata perjalanannya wow, sangat melelahkan sekali ya. Nasib solo traveling. Lanjut, baru saja ini ya berpapasan dengan bapak-bapaknya, kayaknya sih dari India itu, nggak tahu mereka belum merasakan perjalanan ini ya, begitu melelahkan. Mereka bawa bekal macam-macam itu ya. Ini saya yakin ini nanti pasti lelah sekali mereka. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai lagi di gerbang masuk Curug Genting. Tetap ikuti perjalanan saya mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Batang dan sekitarnya. Because this is my trip, Mak Blak Kentur. Ciao.